Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan belum? Belum. Dasar kufur nikmat. Gak mungkin wajah ini wajah belum makan. Sudah makan belum? Siapa yang nanya makan malam ini sama lu? Lu kok jawabannya kenapa? Saya kan nanya sudah makan belum? Sudah makan belum? Nah gitu atuh. Dasar susah ini wajah menderita gini mikirnya gak ada. Bu, kalau nyebut belum itu wajah langsung jelek. Sudah makan belum? Belum. Kalau sudah makan belum? Sudah. Makanya kita tuh sengsara tuh kebanyakan mikirin yang gak ada. Bukan nyukurin yang ada, betul? Sudah makan belum? Ya. Kalau kita masih dibagikan hadirinya. Bro, Pak, lihat tadi waktu makan siang, ya, berapa langkah kita menuju makanan. Penting ini, waktu makan pagi. Tapi berapa puluh ribu langkah makanan menuju kita. Mana yang lebih hebat? Berasnya. Dari mana? Thailand. Masuk ke piring, garam, ikannya, kelapa, mana yang lebih hebat, kita ngedatengin makanan atau makanan ngedatengin kita? Jawab, yakin? Hei, jawab, yakin? Yakin? Enggak jawab cuma yakin? Mana yang lebih hebat, kita ngedatengin rezeki, rezeki ngedatengin kita? Yakin? Dunia Allah itu bukan hanya makan siang. Puluhan tahun kita hidup seperti itu. Masa kita masih ragu? Nih air, mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang transport siapa? Oh, datang ke sini. Dan sedekat ini belum tentu rezeki saya semuanya. Ya. Udah sering saya disuguhin kayak gini. Mustahil minum semuanya. Kemarin juga sama, disuguhin ada apa, ayo cus apa. Nih, gak mungkin rezeki saya semuanya. Dan bener aja ketinggalan cus apalnya. Itu rezeki panitia lagi, adalah halal. Hadirin, jangan takut tentang rezeki. Ya, tiap orang udah ada. Ini anak ini udah ada nih. Ibu bapaknya meninggal juga silakan aja. Tetap aja. Serius, maksudnya serius rezekinya ada. Makanya kalau orang hidupnya cuma uang, rendah nilainya. Apalagi orang hidupnya cuma mencari sesuap. Nah, kamu kenapa ke Jerman? Saya mencari sesuap nasi. Ah, ini lemot. Makan tuh tidak sepenting minum. Makan tuh enggak sepenting minum. Enggak ada makan tahan sebulan, enggak ada minum cuma seminggu gitu. 70% tubuh ini air. Enggak ada air, error tubuh ini. Ya kan? Tapi jarang kita harus berjuang mencari seteguk air. Padahal itu lebih penting daripada sesuap nasi. Benar? Hei, benar? Ada lagi yang lebih penting. Udara. Kita jarang nih mikirin tentang. Ini kan free, gratis, ya kan? Saudara tahu berapa biaya nafas sehari? Oksigen itu kalau di Indonesia 25.000 liter. Nitrogen 9.550 rupiah. Jumlah jam lek sehari itu 160 juta rupiah biaya nafas. Allah tahu persis kita gak akan kuat bayar, makanya digratisin. Kalau nafas harus bayar, udah masih kok, dah. Ada yang sehari, oh, dah gitu. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.